tiba-tiba paragliding, dia bawa bukan di tanah lapang, dia masuk melalui bukit dan ketinggian serta kelajuan dia, tuan-tuan, sama seperti burung. Sebab tu Imam Mahdi ada tiga panji utama, dan ketiga-tiga panji batalion regimen ini tidak akan pernah dikalahkan. Jadi Brigade Al-Qassam memenuhi ciri-ciri dan kriteria tak pernah kalah dalam setiap siri serang hendak kepada Israel. Itulah suara kami, wahai Israel. Itulah suara kami, wahai Yahud. Khaybar, Khaybar, ya Yahud. Jaish Muhammad saufa ya'ud. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa, wan nasir lil haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqq qadri wa miqdaril azim, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qital, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum, wa asa an takrahu shay'an, wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul aliyyul azim. Fighting has been enjoined upon you while it is hateful to you, but perhaps you hate a thing that it is good for you, and perhaps you love a thing and it is bad for you, and Allah knows while you know not. Alhamdulillah, yang saya muliakan Tuan Imam, pimpinan jawatan kuasa masjid, pengurus, pengatur, penjaga, pelaksana, penggerak, pencatur dan pengatur, penjaga rumah Allah dan penerus penyambung lidah Rasulullah dalam menjaga setiap inci bumi dan masjid ini, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, muslimin dan muslimat, dari utara membawa sejahtera, dari timur membawa makmur, dari barat membawa berkat, dari selatan membawa teman dan kawan-kawan. Mudah-mudahan siapapun tuan-tuan, dari mana jua, dari penjuru dan arah mana, dan dari penjuru dan arah benua mana yang tuan-tuan tiba dan hadir, mudah-mudahan Allah akan selamatkan perjalanan tuan-tuan, insya-Allah. Tuan-tuan datang dengan iman, kita dipertemukan dengan iman di bawah lembayung dan payung kerahmatan dan keamanan. Mudah-mudahan pulang kita berbekas keimanan, dan pulang kita berbekas tertingkatnya indeks ketakwaan. Ayuhan nas ittaqullah, qusikum wa iyyaya bittaqullah, faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah mukminin rahimakumullah, pertama dan selamanya ayuh sama-sama kita meningkat dan merafakkan, meninggi seoptimum dan semaksimum mungkin nilai dan indeks ketakwaan kita kehadrat Allah Azza wa Jal, dengan memutuskan seketika hubungan keduniaan, hubungan kelaraan, hubungan yang boleh mengganggu gugat fokus tumpu kita pada setiap bicara dan mutiara ilmu yang bakal dikupas secara tuntas dari hati yang penuh dalam dan ikhlas. Mudah-mudahan natijahnya berbekas, insyaAllah. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ayat yang saya bacakan sebelum tu, makluman sesiapa yang tertinggal phone, sila tuntut segera di meja urus dia sebelum phone ini menjadi milik penceramah malam ini. Siapa yang tertinggal phone boleh ambil dekat meja ni lah. Dekat mana tadi? Boleh rujuk dekat AJK Masjid.
seorang lelaki. Okey, ada nampak gambar kat sini. Okey, insyaAllah siapa yang ada tinggal phone boleh ambil kat tepi penceramah. Kan dia sengaja tinggal sebab nak selfie dengan ustaz. Taktik ni. Okey, tuan-tuan, insyaAllah ayat yang saya bacakan surah Al-Baqarah diperintah dan disyariatkan ke atas kalian peperangan dan dihalalkan peperangan ke atas kalian. Dan pastinya when we are talking about war, bila kita berbicara tentang peperangan, pasti yang akan tergambar dan akan tervisual dalam minda kita dengan air mata, darah, kekejaman, kezaliman, penderitaan, tangisan, perpisahan, kematian, darah. Dan tak ada siapa pun manusia yang suka dan redha akan peperangan. Nehi kushnehi. Tak ada siapa yang suka akan episod perpisahan, episod kezaliman. Ini kata Allah Azza wa Jal. Wa huwa kurhul lakum. Kalian mesti benci dan kalian tak suka punya. Sebab perang ni akan menatijahkan kerosakan, kemusnahan, perpisahan dan hilang nikmat sebuah negara dan kemerdekaan dan kebebasan. Namun kekadang kata Allah Azza wa Jal dalam hidup manusia ni, wa asa an takrahu syai'a. Dalam hidup manusia kekadang ada benda yang kita tak suka. Sallallahu alaihi Muhammad, but perhaps apa yang kita tak suka itu menjadi lebih baik pada kita. Perhaps you will love it. Benda yang hang tak suka tu kamu pasti kembali akan suka. Dan benda yang kita suka itu mungkin dia buruk bagi kita. Maka kata Allah Azza wa Jal, maka redalah dengan apa yang dinatijah yang dihalalkan untuk kalian. Maka mukadimah permulaan saya, tuan-tuan, peperangan ni kita tak suka. Tetapi benda yang kita tak suka itulah, tuan-tuan, dalam bentuk, dalam konteks peperangan, tajuk kita nak bincangkan malam ni. Mungkin siapa yang follow saya, kesinambungan bicara tentang akhir zaman, krisis antara Islam, Israel dan Palestin, Islamis ataupun Yahudi dan Islam ini, tuan-tuan, kita tak suka perang. Tapi perang itulah salah satu, is a one of the signal, salah satu isyarat dan salah satu tanda umat Islam bersuara. Itulah suara kami wahai Israel, itulah suara kami wahai Yahud. Khaybar, Khaybar ya Yahud, jaisu Muhammad saufa ya'un. Dentuman dan balasan setelah berada dalam puluhan tahun Hamas berada dalam persembunyian, tuan-tuan, tiba-tiba bertindak sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka nak bagi tahu bahawa itu suara awal kami, jangan sampai kami menghantar suara-suara yang berikutnya. Maka perang itu adalah bentuk tindak balas dan perang itu adalah jawapan kepada persoalan, kepada setiap ancaman dan kekejaman yang telah Israel berikan semenjak 75 tahun tertegaknya negara haram Yahudi 15 Mei 1948. Maka kita hantar Brigade Al-Qassam itu, sebenarnya itulah bentuk paling lembut yang kami boleh buat sebab hampa dah lama berkasar. Maka ayat ni nak beritahu bahawa perang tu memang tak elok, memang tak suka, tapi halal bagi kamu when the exact time, bila sampai tempat dan masa yang tepat, maka dia bam, dia satu benda yang paling, itulah benda yang paling mudah untuk kita ajar Israel sebab mereka berjalan dengan keangkuhan dan kesombongan. Perangai Yahudi tak boleh dikongsi, tak boleh ditandingi, tak boleh ditewasi. Sallallahu alaihi Muhammad, ini penyakit Yahudi, tak boleh ditandingi, dia tak boleh, dia tak boleh di share walaupun Yahudi berkongsi bangsa tok nenek moyang yang sama. Kita dah ulas panjang kan, bangsa-bangsa utama dunia berkongsi tok wan yang sama, Nabi Allah Ibrahim AS daripada jalur tiga isteri. Tapi perangai Yahudi memang tak boleh kongsi. Maka dia nak, akulah warrior, akulah yang paling nombor satu, world number one, akulah yang paling champion, siapa lawan aku siap, sebab aku tak boleh ditandingi dan aku tak boleh dikongsi. Itu penyakit dan perangai Yahudi. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ayuh tuan-tuan, kita berikan tumpuan fokus kepada antara tiga tanah yang menjadi hak milik kita bersama. Saya ulang, hak
tanah yang menjadi hak milik kita bersama. Apa maksudnya tuan-tuan? Saya dan tuan-tuan memiliki dan mempunyai hak ke atas tanah Al-Aqsa, kerana setiap inci tanah Al-Aqsa adalah tanah wakaf umat Islam satu dunia. Yang kedua, Masjid Hagia Sophia. Yang ketiga, stesen jalur Hijaz di Madinah. Itu dah memang termaktub dalam perjanjian semenjak bumi ini wujud sampai hari kiamat. Ketiga-tiga tanah ini adalah tanah wakaf umat Islam. Maksudnya kita bermilik bersama. Sebab tu kita kena bersuara, itu tanah kami. Aqsa bukan tanah Palestin, Aqsa bukan tanah Arab, Aqsa tanah umat semua se-Islam yang berkiblatkan, yang berpandukan kiblat yang sama. Sujud ke arah, kita sujud ke arah satu kiblat yang sama. Selagi kita sujud ke arah kiblat yang sama, maka kita berhak untuk claim that is our land. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dalam setiap inci Masjid Al-Aqsa ini tuan-tuan, Masalah Allah S.W.T. Muhammad telah berlaku. Pada perang Oslo 1910 tuan-tuan, telah berlaku satu perjanjian yang termaktub pada 1910, ketika mana Presiden Fatah Palestin PLO Masalah Allah S.W.T. Muhammad yang telah gugur pada beberapa tahun yang lalu, iaitulah Yasir Arafat, telah mengisytiharkan pada 1988 tuan-tuan, Masalah Allah S.W.T. Muhammad berlaku perjanjian Oslo pada 1993, di mana telah berlaku persepahaman dan perjanjian antara Israel, antara Yahudi, bahawa wujudnya dia panggil konsep two state solution, solusi dua negara dalam tanah yang sama. Palestin berasal dari perkataan al-falas. Sebelum munculnya negara Palestin ni, Mesir dan Palestin adalah satu tanah yang sama. Daripada nama al-falas datang satu sekelompok manusia yang menyerbu satu kampung daerah yang namanya Al-Falas di Mesir, maka berlaku asimilasi, normalisasi dan perbincangan, akhirnya berlaku perdamaian. Saya ringkaskan tuan-tuan, akhirnya mereka minta tanah kerana mereka telah berjaya menguasai bumi Al-Falas. Akhirnya berlaku persempadanan dan perpisahan wilayah Mesir dan Palestin, maka wujudlah negara Palestin dalam kitab, dalam kajian The Table of Nation. Menunjukkan bahawa tuan-tuan, antara bangsa awal, antara golongan terawal yang menduduki dan mendiami bumi Al-Falas ataupun Palestin ini adalah golongan yang disebutkan Aniyun, golongan yang sebelum lahirnya Nabi Allah Ibrahim AS ini. Mereka ni antara golongan yang menduduki dan mendiami awal. Maka tidak ada eviden jelas mengatakan Yahudi claim itu negara mereka. Bukan mereka yang terawal, ada golongan yang lebih awal yang Allah izinkan berada di bumi Al-Falas ataupun Palestin. Tuan-tuan, berlaku sempadan kawasan jajahan taklukan ini, dia panggil daerah three zone. Zone A dipanggil zone kita punya. Okey, zone mana? Zone Gaza, zone Hebron yang menjadi tempat titik akhir. Tuan-tuan masih ingat Hebron ni ada sejarah ketika mana Sayyidina Tamim Al-Aus Ad-Dari yang pernah berjumpa Dajjal, dan dia minta, dia cerita kat Nabi sekian. Dan pada zaman Nabi Allah Sayyidina Umar Al-Khattab, disebabkan dia ni pernah berjasa dan dia pernah cerita kat Nabi, antara manusia terawal yang pernah bertemu dengan Dajjal tuan-tuan, Al-Masih, pada zaman zaman Nabi lah. Orang Kristian, orang Nasara akhirnya bertemu memeluk Islam. Pada zaman Sayyidina Umar, dia minta tanah kepada Sayyidina Umar, khalifah umat Islam ketika itu, sebab dia pernah berjasa pada Nabi bagi tahu kat mana tempat titik persembunyian Dajjal. Akhirnya Sayyidina Umar bagi tanah, dan tanah itu adalah tanah Hebron di Palestin, dimiliki oleh orang anak beranak susur galur Tamim Al-Aus Ad-Dari, sahabat Nabi yang pernah bertemu Dajjal. Kawasan ni, kawasan A ni tuan-tuan, kawasan kita punya, kawasan orang Islam, termasuk jalur sempadan Gaza. Sallallahu alaihi Muhammad. Okey, West Bank. Kawasan B, zone B, dia panggil kawasan yang total solid Tel Aviv Israel, yang Israel punya. Dan kawasan C, Jerusalem, inilah yang menjadi pada berapa tahun yang lalu ketika Amerika Syarikat dipimpin oleh Donald Trump, daripada Bill Clinton, George W. Bush, apalagi Barack Obama sampai Donald Trump bertukar ke Joe Biden. Dalam lima orang presiden Amerika yang terkini ni tuan-tuan, yang terakhir ni, Donald Trump yang paling, yang kita sebut terpaling Israel. Dia telah berjaya, dan bukanlah berjaya, dia telah berani mengisytiharkan bahawa
memindahkan semua kedutaan Amerika kepada Tel Aviv dan mengisytiharkan bahawa Jerusalem Baitul Maqdis adalah ibu negara sah Israel. Mana ada mana-mana presiden Amerika yang berani mengisytiharkan secara terbuka? Hanya Donald Trump. Dan waktu baru ni bila ketika berlakunya serangan 7 Oktober, 7 Oktober tuan-tuan, tragedi Oktober. Antara orang yang terawal bangun bangkit mengucapkan takziah dan menyokong kepada Israel adalah Joe Biden. Sebab syarat untuk menjadi presiden, sebab tak lama ni akan berlaku pemilihan, pilihan raya. Mana-mana calon untuk nak melobi jawatan presiden, dia mesti pro tersangat pro. Sangat pro Israel. Kalau tidak, hang jangan harap nak naik presiden. Maka Joe Biden telah menunjukkan simpati paling awal. Sebab apa? Sebab nak melobi, takut tak menang. Nak beritahu tuan-tuan muslimin dan muslimatullah, sekejap kita akan tengok ada tak negara-negara di blok Islam yang mengucapkan takziah. Dalam erti kata yang lain, dia menyokong apa yang berlaku dekat Israel. Ada tak blok-blok negara Islam yang simpati, yang menangis air mata bukan melihat Gaza tapi melihat Israel? Kononnya Hamas menyerang hendap, kononnya Hamas menyerbu hendap, kononnya Hamas berlaku zalim, serang dalam diam, selang serang dalam senyap. Oh, yang selama ni hampa duk serang 1948, hampa tak sedang. Ini baru sekali di kita attack, hampa dah bising. Mesti dia mesti maknuk Allah. Hey, cepat panas nampak. Okey. Tuan-tuan muslimin dan muslimatullah, Jerusalem ni dia ada belah east and west. Sebelah timur dimiliki berkongsi antara orang Islam dengan Jerusalem sebelah barat. Itu dimiliki tanah ni yang berkongsi. Tuan-tuan, bumi ini bumi yang menjadi rebutan tiga agama. Daripada semenjak zaman sebelum Nabi lahir lagi. Sejak zaman Nabi Allah Daud, Nabi Sulaiman, kan kerajaan-kerajaan Yahudi awal, Bani Israel, sebelum lahirnya Zionis, kemudian inilah cerita awal zaman kegemilangan. Orang Yahudi percaya, Yahudi kan, salah satu tanggapan Yahudi, penyakit Yahudi ni, tuan-tuan cek kan, siapa ada penyakit ni, mungkin ada nilai elemen keyahudian dalam diri dia. Cuba cek, ada ke tak ada? Penyakit Yahudi, dia suka membina tanggapan dan andaian, dan dia percaya dengan anggapan dan tanggapan yang dia buat, dan siapa yang tak sokong andaian dan tanggapan dia, hang siap. Itu penyakit Yahudi. Dia menganggap Yahudi negara Palestin negara dia, dan dia membina tanggapan Yahudi is our land, our country, our promised land yang dijanjikan oleh Tuhan. Dia itu anggapan dia, dan dia percaya anggapan tu betul. Tiba-tiba kita lawan dia, siap kena semelih. Ada tak kawan-kawan kita yang post dalam grup, dia post satu isu, orang tak sokong, orang tak like. Siapa tak like, siapa tak sokong benda yang dia post, silap banyak. Memang bergaduh, pom-pom-pom-pom, lepas tu gelas grup. Merajuk sat, admin pujuk balik, masuk balik. Up satu isu, orang tak sokong, orang tak like, orang tak bagi emoji, merajuk. Nak sokong macam mana? Benda tu tanggapan hang buat tu tak betul. Hang cuba menegakkan benang yang basah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, mengeringkan benang yang basah. Dah basah-basah lah. Macam mana nak kering kan? Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, Yahudi percaya ini titik akhir mereka. Palestin tuan-tuan disebut sebagai Ardul Mahsyar wal Manshar. Maksudnya sebelum berlakunya kiamat, negara dan tanah yang paling akhir akan tertutup dan ditutup oleh Allah di bumi ini. Negara paling last selamat adalah Palestin. Ardul Mahsyar wa Ardul Manshar, negara yang akan dibangkitkan setelah berlakunya kiamat, dan negara akhir ketika berlakunya goncangan kiamat, negara yang paling selamat adalah Palestin. Akhir, titik akhir. Sebab tu Yahudi yang kita pernah sebut sebelum ni, bila mereka melancarkan kempen Go for Green, melancar dan menanam 2,950,000 pokok Gorkot, yang mereka percaya pada kitab-kitab mereka, kitab-kitab Yahudi lama, Old Testament, kitab-kitab Talmud mengatakan hanya pokok ni saja yang boleh menyelamatkan kita, dan hanya Palestin tanah akhir. Sebab tu mereka nak merebut dan meragut setiap inci bumi Palestin, sebab mereka pun percaya itu tanah dan bumi titik akhir, garisan penamat sebelum kiamat.
Tempat yang paling kita lindung. Sebab tu tuan-tuan, Imam Mahdi bila keluar Umratul, dibebaskan Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Hadis akhir zaman, akan Imaratul Baitul Maqdis akan dibebaskan, akan diisytiharkan kebebasan dan pembebasan, kemerdekaan buat kali yang ketiga di tangan Imam Mahdi. Yahudi percaya bumi ni bumi paling last yang boleh selamat sebab Al-Mesih Dajjal akan turun. Kristian pula percaya bila Dajjal turun, kalau tuan-tuan tengok dekat laluan masuk tadi, Sallallahu Alaihi Wasallam, Throne of Sulaiman and the Golden Gate belah kanan ni, itulah kawasan laluan tapak kaki Nabi Isa akan masuk ke situ selepas memusnahkan Dajjal di Babul Lud. Ini kepercayaan orang Kristian dalam kitab mereka. Jadi mereka kata apa? Yahudi percaya ini titik akhir mereka. Ini istana agung mereka. Yahudi percaya ini adalah tempat paling selamat. Itu kepercayaan Yahudi. Nak juga Kristian, tak, kami pun percaya juga. Kami percaya bila Dajjal turun, Dajjal keluar, maka turunnya Isa bin Maryam, maka akan membunuh Dajjal menjadi Tuhan Yahudi. Akhirnya yang berkuasa di dunia ini adalah kami, Yesus dan juga Kristian. Kita pula percaya bahawa, dan ini yang menjadi keimanan kita, bila Imam Mahdi membebaskan Syria, membebaskan Masjid Manaratul Baydha, Menara Putih, membebaskan Dimashq, membebaskan Damascus, membebaskan Syria daripada Syiah, membebaskan Baitul Maqdis daripada Israel. Tuan-tuan, peperangan Islam dengan Israel Yahudi ni dia ada dua blok. Satu, Imam Mahdi melawan dengan Israel Zionis ni. Satu, tu blok pertama, fasa pertama. Fasa kedua, ketika mana Nabi Isa bertemu dengan Dajjal dan 70 Yahudi Toya Lisa, yang tu yang keluar daripada Isfahan, yang tu cerita lain. Itu bukan Yahudi Zionis ni, Yahudi yang sedang berada di Isfahan yang menanti ketibaan Dajjal. So dia ada dua fasa Yahudi ni. Dan bila kita sebut Yahudi tuan-tuan, tidak semua Yahudi tu sesat, dan tidak semua Yahudi tu rosak, dan tidak semua Yahudi tu zalim. Dalam rekod lebih kurang 200 hingga 250 ribu daripada 7.5 umat Yahudi tuan-tuan, 7.5 juta umat Yahudi berada di Israel ataupun Palestin. Sekitar 200 ribu Yahudi ultra ortodox. Yahudi ortodox ni Yahudi yang follow Nabi Musa ketika keluar selamat daripada bumi Firaun. Depa follow yang ni Yahudi, depa kekal, mereka beriman dengan Nabi Musa. Akhirnya tuan-tuan, geng-geng ni yang hak rambut panjang, hak pakai topi tinggi, hak duk meratapi di tepi masjid buruk, ada dinding ratapan, mereka duk bermunajat. Ha, geng-geng ni, hak tak heran lah. Hampa duk berampang, aku tak heran. Aku kira bermunajat. Ha, geng-geng ni. Geng-geng ni tuan-tuan, dalam sebahagian riwayat, pandangan ulama eskatologi kata, mereka ni lebih rapat dan mirip kepada Ahlul Kitab. Dan tak mustahil mereka ni akan kembali beriman kepada Imam Mahdi bila Imam Mahdi turun. Mereka anti-Zionis. Geng-geng tak pegang senjata ni. Tak semua Yahudi rosak. Muslimin dan muslimat, rahimakumullah, wassalamu alaihi Muhammad. Siapakah pembela Al-Quds? Tuan-tuan kena ingat tuan-tuan, 1512 ketika Sultan Selim I menaiki takhta dan sultan pertama yang menggunakan gelaran sultan, Khalifah Utsmaniyah. Maka Allah izin, Allah pimpin di tangan baginda Sultan Turki Utsmaniyah yang bernama Sultan Selim ini, berlaku 1517 adalah di mana negara Turki Utsmaniyah ketika berjaya meluaskan kuasa ke Eropah, ke Afrika, ke selatan Gibraltar seumpamanya tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Muhammad. Akhirnya ketika inilah bumi Palestin Al-Falas ini diletakkan di bawah tanggungan beban, bukan bemanan, tanggungjawab amanah kasih sayang di bawah daulah-daulah Turki Utsmaniyah. Dan sepanjang Turki berada di bawah daulah Turki Utsmaniyah, ada dua negara start 1517 Turki Utsmaniyah take over, biar kami jagalah, bangsa Arab, bangsa Kurdish, bangsa Barbar, hampa tak boleh jaga, tak apa, biar kami jaga, bangsa suku Kayi Turkmen, bangsa Turki yang jaga bumi Mekah, yang jaga bumi Palestin. Sepanjang penjagaan dan perlindungan di bawah daulah Utsmaniyah, setiap inci bumi Palestin, haram alaikum, haram alaikum Yahudi, apa jua tanah, bukan sekat tanah, pasiak seinci pun hampa jangan pijak, haram ke atas kalian.
Inilah kita kena sokong. Tapi itulah ketika zaman tu bila bangsa Arab termakan hasutan dan godaan Inggeris. Kalau kita fikir logiklah, kalau tidaklah kerana Syarif Hussein termakan hasutan dan godaan, seterusnya Palestin ini takkan berlaku seperti hari ini. Tapi siapa kita untuk menolak takdir? Cuma kita fikir logik dia macam tu. Sebab jatuh revolusi Arab, jatuh Syarif Hussein, Yahudi masuk, Inggeris masuk, British masuk, akhirnya runtuh, hancur, luluh. Maka jatuh Turki, jatuhlah Palestin, jatuhlah Arab. Dua-dua ni serentak, Palestin dengan Hijaz. Bersatu cantik, kemah elok, terjaga, terlindung, terbela. Bukan 102 kan. 1517 sampai 1917, berapa tahun? 400 tahun. Selamat, aman. Tiada sebarang ancaman Zionis maupun Yahudi. Sekok pun Yahudi tak masuk. Muslimin dan muslimat rahimahullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka inilah ayahanda kita yang sekurang-kurangnya tuan-tuan tahu untuk anak-anak. Anak-anak tingkatan 5, andai kata soalan SPM tahun ni, siapakah pembela Al-Quds? Siapakah pembela Sultan, pembela Baitul Maqdis sepanjang pemerintahan Daulah Turki Utsmaniyah? Maka inilah jawapan SPM dia. Sama ada Sultan Selim 1 atau Sultan Abdul Hamid 2. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Okey, sebagaimana yang saya kongsikan pada detik dan juga perbincangan siri-siri yang lalu tuan-tuan, ketika mana berlakunya peristiwa tadi, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, berlakunya peristiwa tragedi Oktober ni, kita akan kongsikan tuan-tuan. Kita nak tengok sekejap. Kita nak flashback balik. Okey, kita zoom in sekejap. Yahudi ni dia ada beberapa fasa. Fasa awal, fasa baik, fasa soleh lah kita kata. Okey. Yahudi ni dia berjalan dengan kebanggaan dan keegoan. Sebab apa? Antaranya, antara sebab Yahudi sombong ni conquer dunia, sebab apa? Sebab mereka kan membuat anggapan, andaian, dan mereka menerima kenyataan bahawa hey, 123,988 prophets came from our generations. 123,000 orang lebih nabi-nabi datang dari bangsa keturunan kami. Mau tak kemai? Kita kalau ada generasi orang kaya 10, hampa tengok tok nenek moyang aku kaya pun. Perempuan pergi sekolah pakai bag L, bawa bag LV, gila pun. Pergi sekolah, budak sekolah bawa bag LV. Tak menitik yang elok cikgu tengok. Ada tak budak LV sekolah Semenanjung Jaya ke mana? Budak sekolah pergi sekolah bawa bag LV. Hu, cikgu tengok menitik ayat liang. Sebab apa? Tok nenek moyang kaya. Dia akan mai rasa kebanggaan, keujub. Ujub tu ada. Itulah penyakit Yahudi. So kita ni tak boleh kaya banyak keturunan sangat. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan jenis kaya banyak keturunan, jadi tuan-tuan saya sadangkan, tuan-tuan serahlah sebahagian kekayaan tuan-tuan kepada saya. InsyaAllah saya akan cuba. Kita tak boleh kaya sangat tuan-tuan, kena share dengan orang. Kalau kaya jadi Yahudi, dia mengaku sombong. Aba wastakbar, penyakit iblis tu ada. Zaman pertama, zaman Nabi Daud sampai zaman Nabi Sulaiman, 1000 tahun sebelum Masih. Zaman ni fasa gemilang. Okey, zaman baik. Zaman selepas Nabi Sulaiman wafat sehinggalah zaman Nabi Allah Isa AS, bermulalah fasa-fasa Yahudi dah mula naik taring, mula menindas, mula tak boleh dah, tak boleh kongsi dah. Bermula zaman-zaman bila Nabi apa, sallallahu alaihi Muhammad, Nabi Ismail lahir daripada episod dan proses sembelihan, maka Yahudi mula membuat tanggapan bangsa Arab yang daripada keturunan aku juga, daripada isteri kedua aku, daripada isteri pertama Nabi Ibrahim, aku kena sembelih sebab bangsa Arab lahir daripada Azbahuk, peristiwa sembelih Nabi Ismail. Maka dia buat andaian bahawa Arab kena sembelih. Sebab tu setiap bangsa Arab dia sembelih tanpa ada rasa kasihan dan belas kasihan. Sebab itu dia buat andaian, dia membenarkan andaian bangsa Arab mesti disembelih. Kalau setakat Nabi Zakaria, nabi-nabi digergaji tuan-tuan, dibunuh. Setakat anak-anak Palestin nak sepak terajang, setakat tikam, setakat M16, nak rasa apa? Nabi pun dia buat lagi kejam. Tu Nabi, ni anak-anak Palestin. Muslimin dan muslimat, maka bermula kekejaman.
Okay. Fasa yang ketiga dia panggil fasa kesesatan dan kezaliman Yahudi umat Nabi, zaman Nabi Muhammad sehinggalah the final war, sehinggalah Armageddon, sehinggalah akhir zaman. Dan kita berada di fasa ni, fasa kezaliman dan fasa kesesatan. Tuan-tuan, setelah serangan kejutan yang diberikan oleh Brigid Al-Qassam, saya kita akan tengok siapakah Brigid Al-Qassam, apakah ciri-ciri dan kriteria serta apakah akan ada borang permohonan untuk menjadi tentera Brigid Al-Qassam. Jika ada, adakah aku layak? Untuk nak tahu, jangan ke mana-mana, ikuti perbincangan ini sehingga akhir rancangan. Tuan-tuan, pada tanggal 6 Oktober telah berlaku beberapa peristiwa, masalah Nabi Muhammad disebut tragedi Yom Kippur. Yom Kippur ni yaum, yaum bahasa Ibrani yaum, bahasa Arab yauman, yauma hari. Hari penebusan dosa. Siri peperangan yang telah berlaku semenjak 6 Oktober 1948, 6 Oktober 1948, 6 Oktober 1956, 6 Oktober 1967, 6 Oktober 1973. Semua terjadi 6 Oktober. Walaupun ada kejadian-kejadian sepanjang 6 Oktober tu, hampir semua Israel, tak ada satu pun Israel menang. Yang ada hanya genjatan senjata. Jadi tragedi Oktober ni, tragedi yang memang sangat, peristiwa bulan yang suram, malam dan membawa, memang membawa malang. 6 Oktober ni hari malang, sejarah hitam. Apakah sejarah itu akan berulang? Kami takut every 6 Oktober Yahudi akan berjaga-jaga, takut berlaku ulang tahun anniversary kekalahan. Akan berlaku ulang tahun malunya mereka, dimalukan oleh tentera-tentera musuh. Sehinggalah 6 Oktober baru ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka berlakunya peristiwa serang hendak. Bukan 6 Oktober. 6 Oktober baru ni adalah hari Jumaat. Hari Jumaat adalah hari, hari kita. Orang Kristian dia ada beberapa kepercayaan. Orang Kristian tuan-tuan, termasuklah Kristian Ortodok lama, Rom Byzantin lama diwarisi. Mana-mana peperangan yang berlaku pada malam gerhana bulan, maka kami cannot go. Memang dia akan kalah sebab mental akan down. Malam tu bukan malam, dia panggil macam malam semayang lah. Umpama macam tu nak faham. Malam Fateh masuk, masuk pada tanggal malam 28 Mei. Isnin malam tuan-tuan berlaku peperangan serangan fasa akhir, teknikal dan taktikal. Malam tu malam gerhana bulan penuh. Akhirnya tuan-tuan kalah Maharaja Palai Ogos. Konstantin rebah di tangan anak muda berusia 21 tahun, legend warrior. Setelah 1100 tahun tak pernah jatuh, tak pernah runtuh, tak pernah kalah. Sebab apa? Sebab cerdik-cerdik Konstantin Rom, cerdik lagi orang Islam yang bernama Al-Fatih. Cerdik-cerdik, canggih, cerdik, secanggih dan secerdik sistem navigasi dan komunikasi radar pesawat kota Ashkelon, Israel. Cerdik dan canggih lagi senjata Hamas, sehingga mampu meratah membunuh pada hari pertama saja 300 orang komander, jentera-jentera dan general-general utama Yahudi yang tak pernah kalah. Jadi Yom Kippur ni perang Israel Arab yang berlaku pada tanggal, misalnya Allah Muhammad, kalau boleh kita tengok pada sejarah tuan-tuan, kita ulang kaji sikit. Yom Kippur ni peperangan yang telah berlaku apabila Islam ketika itu berlawan dengan Liga Arab. Okey, Liga Arab ni bermaksud Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika mana Islam ketika itu bersatu, koalisi agama ketika itu bersatu menentang Israel, di mana Mesir, Suria, Syria memimpin, Jordan, Palestin, empat negara bersatu. Nak beritahu bahawa Islam kalau bersatu memang ganap Israel, sebab hampa hanya 7.5 juta, satu dunia 14.5 juta, kita 7.8 bilion. Hantar 10% pun kita menang lah secara teori, dengan syarat hampa bersatu. Muslimin dan muslimat rahimahullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka ini yang dikatakan tuan-tuan, kejadian yang sangat ditakuti oleh tentera-tentera Israel.
Sebab kejadian ini adalah kejadian ulang tahun kekalahan yang telah dimalukan. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad, ketika mana berlakunya Liga Arab telah bersatu menentang koalisi. Pada tanggal 6 Oktober 1973 berlakunya kita sebut oleh ulama akhir zaman eskatologi mengatakan 6 Oktober 1973 perang Arab Israel, dia panggil perang Badar Modern. Kerana apa? Kerana tentera-tentera Islam bersatu ketika itu, iaitu berlaku sepanjang 2 minggu 5 hari bermula 6 hingga 25 Oktober 1973. Itulah kali terakhir Israel kalah. Jadi 6 Oktober 1973 sampai 6 Oktober 2023 genap 50 tahun. Jadi 6 Oktober baru ni Israel meraihkan malam pesta muda mudi. 50 tahun kita tak pernah kalah. Dan kitab lama saya pernah kongsi, pegangan Yahudi sepanjang 76 tahun kami memerintah bermula 1948 peristiwa Nakba. Kalau kami kalah besar sepanjang 76 ni, maka menandakan Israel akan kalah buat selama-lamanya. Tapi kalau kami tak pernah kalah dengan kekalahan yang teruk dan besar sepanjang 76 tahun kami memerintah Palestin ni, maka kami akan hidup sepanjang mungkin sampai ke kiamat. Itu pegangan orang Yahudi. Tengok-tengok tuan-tuan, dalam diam, dalam senyap, ketika mana Israel sedang meraihkan 6 Oktober, kita tidak ada serangan, kita sudah bebas. Tiba-tiba masuk 7 Oktober. Tadi saya kata apa? Kristian tak boleh lawan, pantang kelemahan, titik kelemahan mereka, jangan lawan malam gerhana bulan. Itu Kristian. Kalau Yahudi, apa pantang larang dia? Jangan lawan pada hari Sabtu, Yaumus Sabat. Itulah hari mulia mereka. Geng-geng ortodok kan hari Sabtu kan, oh, dinding ratapan hari Sabtu ah. Secerdik-cerdik, saya ulang balik ayat tu. Secerdik-cerdik Israel. Nampak tak teknikal dan spiritual bergabung. Hamas memikirkan titik lemah Yahudi adalah pada tanggal bukan 6. Oh, tak apa. 6 Oktober kami tak kacau. Hampa seronok dulu. Hampa buat kenduri tahlil dulu. 6 Oktober tu masuk 7 Oktober tuan-tuan, hari yang unexpected, tak disangka. Dibawa segerombolan tentera yang bukan jalan bawah. Tuan-tuan, Israel dia fokus pada jalan kota Ashkelon Israel tuan-tuan. Binaan-binaan, semua binaan Israel 10 meter, 15 meter bangunan arkitektur yang dibina atas tanah. Kalau 10 meter bangunan tu, bawah tanah 30 hingga 50 meter. Sebab apa? Sebab Israel sangat takut bukan atas tanah. Sebab musuh mereka kan Hamas, Hizbullah, Sallallahu Alaihi Muhammad, Lubnan. Itu musuh-musuh tradisi mereka. Dan geng-geng Al-Qassam bukan duduk atas tanah. Jadi kenapa perlu takut atas tanah ni? Sebab dia tak buat binaan yang tinggi-tinggi. Sebab binaan mereka mesti ke bawah lagi tinggi berbanding atas. Sebab laluan bawah tanah, Al-Qassam hidup bawah tanah. Dalam duk fokus atas tanah tu tuan-tuan, tiba-tiba datang serangan daripada atas yang tidak disangka. Dan hari itu pula lagi tidak dijangka. 7 Oktober adalah hari titik kelemahan Yahudi. Itu yang bagaikan ditampar oleh halilintar. Itu yang 300 tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Wasallam, 300 tentera Yahudi tersungkur bah. Masa depan Yahudi yang disebut dalam Al-Quran dan kitab-kitab tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Wasallam, kitab Al-Fitan dan juga Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj juga menunjukkan bahawa summa badatum summa utum kama badatum wa utum min haitsu badatum. Kamu akan kembali seperti kalian seperti dahulu kala. Kamu akan kembali seperti zaman manual. Kamu akan berperang seperti zaman dahulu kala. Apa senjata, artileri, military, infanteri dan juga aset yang dimiliki oleh Al-Qassam yang ditakuti oleh Israel tuan-tuan? Ini kita akan kupas. InsyaAllah saya akan bincangkan satu persatu saat lagi insyaAllah. Okey, sebelum tu, masa depan Yahudi dalam Quran. Wa qadayna ila bani Israel
قائل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. Apa kata Allah? Dan telah tetap, telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kitab Taurat mereka pun disebut ayat ni tafsirannya. Sesungguhnya kalian wahai Yahudi akan buat kerosakan di muka bumi ini marotain. Kerosakan pertama berlaku di Khaybar. 1400 tentera umat Islam di bawah pimpinan general-general kekuatan Nabi pimpin berlawan dengan tempat paling ampuh, benteng paling kukuh di bumi Madinah yang namanya Khaybar. Mendominasi, majoriti orang Yahudi berada di Madinah adalah Khaybar. Itulah senjata tempat paling ampuh yang mereka rasa tak boleh, tak akan runtuh. Tiba-tiba 1400 tentera Muslimin pada tanggal 7 Hijrah, Nabi bawa pimpinan, ketumbukan yang Nabi berikan, tentera-tentera Islam yang Nabi beri, yang diberikan kepada 10,000 tentera Khaybar Yahudi, akhirnya ranap kekalahan Khaybar sebab sombong sangat. Sebab tu tuan-tuan, sentimen Khaybar ni kita dah sebut banyak kali, mungkin first time tuan-tuan dengar. Yahudi dia sangat takut kalau anak muda Palestin pegang batu. Kalau tuan-tuan pegang senjata dengan anak Palestin pegang batu dan anak Palestin kata apa? Khaybar, Khaybar ya Yahud, jaisu Muhammad saufa ya'ud. Hancur, hancur Khaybar wahai Yahudi. Hampa tak ingat ke Khaybar, peristiwa Khaybar tu peristiwa malang hampa. Macam terjadi Oktober lah. Itu sentimen titik kelemahan. Jaisu Muhammad, tentera Muhammad, siapakah? Imam Mahdi akan kembali. Dan di belakang Al-Mahdi adalah Brigade Panji Hitam kedua. Dan ciri-ciri itu ada tepat pada Brigade Al-Qasam. Dan benda itu sudah tiba, maka menggegar dan menggetar, mendebarkan setiap jiwa, nadi yang berdenyut, jantung yang berdegup, darah yang mengalir Israel. Wih, 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 Panji Hitam kedua dah sampai. Teretuk guru Imam Mahdi tak main lagi, hampa dah kalah. Baru Panji Hitam kedua, tak hantar lagi geng batalion 9. Ni geng batalion. Ni geng batalion ni. Nampak yang muka walaupun main masjid seluar dalam pun tak pakai, tapi ni semua geng batalion ni. Insya-Allah. Tak apa, Israel tak cek seluar dalam tu. Yang penting apa pegang batu, apa sebut aje. Okey, Khaybar, Khaybar. Walaupun terkencing dan seluar dah, terkencing dah ni. Khaybar, Khaybar ya. Nak lawan, nak lawan, takut pun takut, berani pun berani. Ustaz Maneh kata Khaybar pegang yang tu ya. Israel akan takut. Sebab tu anak muda Palestin mesti dibunuh oleh pegangan kepercayaan mereka. Sebab itulah rekrut dan juga laskar-laskar udara PSS, Pascal, Pascal VAT-69, pewaris Al-Qasam daripada anak muda yang pegang batu yang boleh melarungkan Khaybar ya Yahud. Itu titik kelemahan mereka. Allah kata hampa dua kali kerosakan di Madinah. Hampa apa kerosakan yang Yahudi buat? Mereka telah menghasut Aus dan Khazraj. 7 Hijrah, Aus dan Khazraj kan Nabi dah satukan dalam Hijrah. Mai Yahudi dia hasut. Macam mana Yahudi dan Inggeris buat dekat Sharif Hussein dengan Sultan lah, Turki. Macam tu lah. Perangai tu diwarisi. Yang duk pergi kacak, cakap kawan, weh weh, hantar dah dia ni kan, aku sembang tu dia, dia nak, dia memang nak, dia duk kata kawan macam-macam. Dia pergi kat kawan ni, aku bukan nak kata hang, dia cakap, dia duk menghasut. Pergi kat kawan ni, kata kawan ni, kata kat dia. Pergi kat kawan ni, kata kawan ni, kata kat dia. Mau tak berlawan tuan-tuan? Itu penyakit Yahudi. Akhirnya Aus dan Khazraj bergaduh seketika. Nabi tenteramkan Khaybar. Itu peristiwa Khaybar. Muslimin dan Muslimat, rahimakumullah. Maka kali kedua, ini Palestin. Bila hampa jarah dan jajah tanah haram yang tak ada pun, hampa tak ada bukti, tak ada evidence, yang tak boleh janji, yang tak boleh claim kata itu tanah mereka, tanah hampa, tanah tanah kamu orang, tanah korang, KL sikit. Wahai Yahudi, korang jangan mengaku ya. Oh, KL sangat ya. Korang jangan sibuk sangat mengaku Palestin tu negara, negara korang. Sebab tak ada evidence dan dalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa hampa tak ikut sangat Nabi Musa waktu ajak dulu pergi ke Kanaan Palestin? Kenapa sekarang baru nak claim? Muslimin dan Muslimat, rahimakumullah.
Akhirnya bila berlaku kerosakan, Allah kata apa? Maka akan datanglah fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum 'ibadan lana, 'ibadan lana, 'ibadan lana. Tafsir Ibnu Katsir mengatakan 'ibadan lana, akan datang seorang anak muda, seorang lelaki yang paling soleh di dunia, yang tidak ada kekuatan yang boleh mengalahkan kekuatan mereka. Sebab itu Imam Mahdi ada tiga panji utama, dan ketiga-tiga panji batalion regimen ini tidak akan pernah dikalahkan. Jadi Brigade Al-Qassam memenuhi ciri-ciri dan kriteria tak pernah kalah dalam setiap siri serang hendak kepada Israel. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jom kita tengok lagi tuan-tuan. Yahudi ketika terpisah 12 laluan Mithnat sallallahu Muhammad dalam surah Al-Baqarah. Asyrata aina, asyrata aina, asyrata aina, 12 laluan ketika Nabi Musa bawa Bani Israel, 12 laluan, kabilah 1, kabilah 2, kabilah 3 sampai kabilah ke-4, kabilah ke-12 sampai ke sempadan Laut Merah nak pergi ke Madian. Sampai ke Madian, tengok orang sembah lembu. Minta pula, wahai Musa, kami nak tengok ilahan. Ilahan, minta Tuhan yang seperti mana kami tengok. Tadi kan, kamu dah tengok kekuasaan Allah kan? Hampa dah selamat daripada banjir, daripada Laut Merah kan? Sekarang kamu tengok, Allah uji sekejap, ada satu kelompok manusia yang menyembah Tuhan, binatang. Hampa minta Tuhan hampa dijelmakan dalam bentuk binatang. Hampa kan percaya ada Allah itu Tuhan. Baru tadi yang tengok, oh Yahudi oi. Baru tadi beriman, malam dah kufur. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allahumma salli ala Muhammad. Ini penyakit Yahudi. Ibu dan ayah, maka yang hak tak follow Nabi Musa inilah bertebaran satu dunia, utara, selatan, timur dan barat, maka terpecah menghasilkan antara empat golongan utama kita sebut diaspora. Diaspora ni yang disappear, hilang dan bertebaran satu dunia. Dan kemungkinan diaspora inilah Yahudi yang pernah sampai di Pulau Pinang. Sebab ini bukan yang kategori Zionis. Mereka hanya bertebaran dan mungkin tidak ada sentimen-sentimen agama. Itu belum ada kajian yang mendalam untuk Yahudi Pulau Pinang. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, tiba-tiba kan Yahudi Pinang. Mungkin ada orang luar tak tahu Pulau Pinang ada Yahudi. Okey. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, tapi Yahudi yang telah dimatikan, perkuburan Yahudi. Jalan Zainal Abidin. Yahudi kedua kita sebut sebagai Donama. Tuan-tuan, slide ni hanya untuk tuan-tuan lah. Mungkin tidak akan dimasukkan dalam ni sebab dia lah, benda ni kan sensitif. Okey. Donama ataupun Donama, inilah keturunan yang menghasilkan Mustafa Kemal Atatürk. Ayah dan mak salah seorang. Ada yang kata, pendapat kata ayah dia Yahudi. Donama ada yang kata mak dia. Tak apalah, kita tak bahas sebab tu. Tapi Yahudi Donama ni, Yahudi yang menghasilkan golongan Orientalis. Hang masuk Islam, hang pakai kopiah, hang pakai jubah, hang pegang tasbih. Siap-siap, silap-silap boleh jadi imam pun. Tapi adalah Yahudi Donama. Dia siap simpan janggut. Tuan-tuan cuba tengok kiri kanan. Cuba periksa kok-kok ada. Dia berpura-pura ni. Hui, ni talam bermuka-muka. Yahudi inilah tuan-tuan, antara pandangan dan kajian saja mengatakan Yaakob Pasha. Dia masuk menjelinap dalam istana Sultan Muhammad Al-Fatih, dan dia yang memberi racun kepada Sultan Muhammad Al-Fatih, akhirnya meninggal pada usia 49 ketika bersiap untuk menakluki Eropah dan juga Itali ketika itu. Jadi orang istana, orang kepercayaan. Kalau tuan tengok dalam dokumentari Paitat pun ada ramai Yahudi dalam tu. Jadi dayang, jadi pembawa minuman kepada Sultan. Hui. Kelebihan Yahudi ni dia licik dan cerdik yang tidak ada pada kita. Sebab tu tuan tengok 148 penerima hadiah Nobel, Nobel. Nobel ni kira anugerah paling genius dalam bidang chemistry, physics, biology, mathematics, bidang saya. Umat Islam tak sampai 40. If not I'm mistaken, kalau saya tak silap lebih kurang 40. Satu dunia ni Yahudi pemegang anugerah Nobel, termasuklah Thomas Edison kan, yang kita belajar zaman-zaman sain, E is equals to MC squared. Sallallahu Muhammad, geng-geng tokoh-tokoh Archimedes, prinsip Archimedes kan, Pythagoras. Mereka memiliki penerima anugerah Nobel semua Yahudi.
So kita tercabar, sebab tu dia cerdik dan licik, sampai dalam Islam pun dia boleh masuk. Akhirnya rana sejarah, terpadam sejarah. Jadi bila sejarah dibongkarkan, kita hak tak tahu ni dikecam oleh orang kita lah. Apa ustaz ni pandai-pandai belajar mana? Nampak tak? Yahudi main peranan, hak kena kecam Melayu, hak membunuh orang Melayu, yang dibunuh Melayu, hak menang Yahudi. Itulah permainan mereka. Tercapai KPI dan tercapailah, itulah hasrat mereka. Biar Melayu sendiri yang bunuh Melayu, biar Arab sendiri yang bunuh Arab. Itu hasil akhir, outcomes. Sebab tu dalam protokol Zionis, dia ada konsep depopulation, untuk mengurangkan manusia di dunia. Sebab akhir zaman, biar kami takluk dunia, bila darjah turun ni, mereka tahu mereka sikit, 14.5 juta, mana boleh nak lawan. Kalau semua 7.8 bilion umat manusia ni bangkit Islam, tuan-tuan, memang kalah dah. So nak buat macam mana? Mesti buat depopulation. Nak depopulate tu, mesti hantar spy masuk. Senyap, licik, licik. Shhh, senyap-senyap, diam-diam, bagi bergaduh, bagi bergelai, bagi berpecah. Shhh, bagi Islam, bunuh Islam. Tiarap, bergaduh, berpecah, masuk negara, masuk politik, habis. Orang Islam makin mati, Islam yang bunuh Islam. Perang Ankara 1402, Timur Leng dengan Sultan Selim, Sallallahu Muhammad, Sultan Turki Utsmaniyah, Islam dengan Islam. Semua tu adalah musuh-musuh yang buat Muslimin dan Muslimat. Kedua nama, dua nama, Yahudi yang berpura-pura Islam. Yang ketiga, Zionis yang ada ni, dia panggil Yahudi yang suka. Mereka ni ketika dibuang, tuan-tuan ingat ada peristiwa Holocaust 1945, Perang Dunia Kedua kan. Kita dok terima sejarah selama ni, perang Holocaust ni 19 Nazi Jerman tu kan, 6 juta rakyat Yahudi dibunuh. Kalau tuan-tuan tengok pada kajian, bukan 6 juta, tak sampai Yahudi yang bunuh Yahudi. Antara Yahudi yang dibunuh ni siapa tuan-tuan? Yahudi ahli kitab dan ortodoks. Tak sampai 6 juta, tetapi bila dimomok dan disogok dan diwar-warkan kata Yahudi dibunuh. Yahudi ni satu lagi kelebih, nak kata kelebihan pun mungkinlah. Kelebihan Yahudi, dia boleh dia hang serang, hang buat muka kesian. Hang rampas, hang buat muka bersalah. Dia rampas tanah Palestin, apa Netanyahu kata? Apa ni Israel, apa ni Hamas ni? Tak beritahu berperang. Weh, takkan nak WhatsApp dulu kan? Assalamualaikum, Assalamualaikum Netanyahu, kami on the way tau, sila prepare. Takkan perang nak kena beritahu. Kata Israel ni, Hamas ni tengah menggunakan rosaknya kerosakan bangunan awam. Dia play victim, mengundang simpati. Benda tu yang dibuat dalam peristiwa Holocaust. Jadi dimomokkan tak sampai 6 juta. Tapi bila dunia menerima dan percaya, kata 6 juta Yahudi hilang tempat tinggal, akhirnya bila Yahudi minta Palestin, maka kita, weh kesian, dia pun 6 juta, weh mati, weh kena bagi, bagi tanah, bagi, bagi, bagi. Nampak tak? Akhirnya menghalalkan penghijrahan Yahudi. Mereka sanggup bunuh orang-orang mereka untuk demi mencapai misi. Itulah depopulation. Kalau sesama bangsa boleh bunuh, takkan orang Islam dia tak boleh bunuh? Muslimin dan muslimatakumullah. Dan yang dibunuh adalah Yahudi, Ahlul Kitab dan Ortodok, yang akhir zaman kalau mereka ni tak bunuh, mereka ni akan bangkit menentang Zionis. Dan mereka akan menyatakan kebenaran. Jadi geng-geng Yahudi yang betul mesti dibunuh oleh Zionis. Dan Yahudi ketiga, keempat, kita tutup sah, perkataan free tu, dia datang dari perkataan Mason. Mason ni maksudnya apa? Tukang batu. Yang ni yang duduk di Mesir bersama Nabi Musa, jadi tukang batu, hamba tanpa gaji, tanpa allowance. Sallallahu alaihi Muhammad, tanpa ada sebarang apa-apa bayaran, angkat batu, angkat bata, buat istana Firaun. 70 tahun, 40 tahun, 80 tahun dah tua dah, tak angkat bata, pam, kena libas oleh tentera-tentera Firaun. Akhirnya ketika Nabi Musa selamatkan, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, terima kasih. Bukan terima kasih, ya Allah, thank you Musa, thank you Musa, thank you Musa. Oh, hang waktu tu hang terima kasih kat Nabi Musa. Ikut Nabi Musa bukan kerana Allah, tapi hanya nak selamat daripada musuh. Tu penyakit Yahudi. Geng ni bila dia bebas, tukang batu Firaun,
Mason tu tukang batu. Bila bebas, maka mereka, aku sudah bebas daripada menjadi tukang hamba batu Firaun. Mason yang sudah bebas. Maka Mason yang sudah bebas, bebas itu kita sebut sebagai free. Maka dia gabung, lahirlah Freemason. Dan mereka inilah yang mereka anggap tidak ada satu agama di dunia yang boleh dipegang, dijadikan sebagai pegangan. Aku sudah bebas, free thinker, free builder, semua free. Agama yang bebas, pegangan budaya yang bebas, tidak ada sekatan, tidak ada halal haram. Ini Freemason. Picisan dan serpihan daripada Yahudi. Sallallahu alaihi Muhammad. Panjang ni cara ni. Agenda Yahudi untuk menguasai dunia. Saya rasa yang ni saya skip dulu sebab dia agak ilmiah dan akademik. Ini kena bentang di universiti ni, tapi saya ni dulu, saya kita terus kepada kerosakan-kerosakan yang telah dibina. Mungkin saya pergi sepintas lalu lah kot, kita tak perlu detail sangat sebab dah halang-halang siap dah. Okey, apa agenda dunia Yahudi untuk menguasai dunia? Dia panggil ahli, bukanlah ahli Jemaah Dajjal, cuma saya hanya rebranding nak bagi tuan-tuan bagi perhatian. Dajjal dia ada jemaah dia, dia ada community dia, dia ada persatuan badan dia, generasi keturunan dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yang mengagungkan One World Order, yang mengagungkan United Nations, yang mengagungkan satu New World Order, yang menganggap Al-Mesih itu Tuhan. Itu semua warisan keturunan daripada peninggalan Dajjal. Apa agenda mereka? Untuk menghancurkan Islam yang kuat dan mantap, runtuhkan institusi agama. Okey, maka dia akan buat masuk hantar proksi-proksi Yahudi, lahirlah liberalism, pluralism, syiahism. Boleh guna ayat tu, syiahism ayat baru okay. Lahirlah secularism, apa lagi ism-ism yang ada untuk memecah perintah, memecah belah al-sunnah wal-jamaah. Akidah ni mesti pecah, maka lahirlah syiah dan khawarij. Muslimin dan muslimat, agama diruntuh melalui akidah. Akidah pecah, ibadah pecah. Ibadah pecah, syariah pecah. Syariah pecah, muamalah akan berbalah. Confirmnya. Itu natijah. Next, next, next. Protokol dia buat dah. Memang game plan, plan. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi bila sebut macam ni, saya tak maulah sebut detail sangat sebab lagi dia akan jadi macam kita paranoid, kata ini om ni semua tak habis-habis konspirasi. Tapi tuan-tuan, kita tak guna konspirasi pun, benda tu dah berlaku wujud sejak zaman Nabi Muhammad. Saya rasa kalau zaman Nabi pun ayat konspirasi, cuma tak wujud zaman Nabi. Kalau dah ada, mungkin Nabi pun guna konspirasi. Koalisi Bani Nadir, Bani Quraizah, sallallahu alaihi Muhammad. Ni semua bani-bani utama dunia, bani apa? Yahudi yang bergabung melawan tentera Al-Azhar. Depa dah buat, depa dah mencatur, dah mengatur, mencatur, mengatur. Itulah konspirasi. So apa lagi ayat yang kita tak, kenapa kita terlalu macam trigger sangat dengan konspirasi ni? Siapa tak pasti. Mungkin ada benda yang kita tak setuju, bukan semua benda. Contoh. Apa ya contoh tu? Nasi lemak bentuk tiga segi. Ah yang tu, oh ni konspirasi ni. Ah ustaz pun makan nasi konspirasi. Ustaz makan nasi dajjal nasi dajjal. Kesian maklum tu jual nasi lemak kan bungkus tiga segi. Kan tiga segi kan piramid kan dajjal. Mata satu. Ustaz-ustaz ni nasi lemak dajjal ni haram, haram. Kesian kat maklum tu. Ha, itu barulah kita kata, ha, itu dah terlebih over dah tu. Ha, tak kena tempat. Tapi dalam situasi ni, ya kita kata, ini memang konspirasi. Okey, kewangan dunia. Dia ada 13 suku bangsa, suku kaum. Generasi, kita sebut apa? Generasi Namrud ni, yang menguasai dunia. 13 rangkaian Yahudi ni. Dia pegang sistem pembankan, sistem kewangan, sistem makanan, sistem kena Apple ni. Sistem telekomunikasi, okey? Tutup. Okey, sistem segala-galanya lah. Semua benda yang ada dalam diri kita ni, semua mereka pegang. Ni semua kamera-kamera ni. Oh, kamera berkena. Tak boleh nak buat apa dah sebab mereka pegang menguasai dunia. Sebab tu Nabi dibawa ke langit supaya Allah nak abangkan Nabi ajar umat untuk explore benda-benda rahsia, ilmu-ilmu alam, supaya hampa jangan sampai Yahudi yang buat satelit. Hampa kena satelit ni orang Islam punya, tapi hampa tak buat, Yahudi take over. Duduk salah Yahudi. Itu tujuan Allah angkat Nabi supaya ilmu ni meluas. Hebatnya, kenapa orang Islam tak explore?
Sebab tu saya bukan nak mengangkat, tapi saya, walaupun saya basically I am majoring in additional and mathematical science, bukanlah nak meletak diri tu, tapi saya rasa kita kena jadi orang yang multitasking, orang yang, ini sebenarnya ilmu yang perlu di expand, dicambah, dikembang. Bila kita tak explore dalam semua bidang, kita, orang lain akan ambil alih. Hampa biarkan agama lain ambil alih. So kita kena, mana orang Islam? Mana? Anak muda, mana? Kalaulah kita keluarkan semua, minta maaf cakaplah, semua anak-anak muda yang berada di dalam, boleh kan? Di dalam tahanan-tahanan yang kita tak kisahlah, serenti ke mana. Kalaulah semua direkrut masuk. Saya macam, sebab minggu depan hari Khamis ni ada program dengan Markas Division. Panglima minta saya bentang tajuk Al-Qasam ni. Meremang dengar jemputan daripada tentera. Ustaz kongsikan kepada kami apa modul operandi yang dibuat oleh Al-Fatih, apa persamaan dengan Al-Qasam. Kuat-kuat kami nak buat, nak kami boleh share bersama, apa perlu kami buat bila turunnya Al-Mahdi. Tentera kalau boleh fikir macam tahap-tahap macam tu, bagi saya memang hebat. Saya terfikir satu benda, tuan-tuan. Kalaulah kita lepaskan semua abang-abang lelaki yang berada di dalam, semualah serenti ke apa kan, berapa juta umat lelaki ni, kekuatan anak muda, dan kita beri jawatan kepada tentera, latih menjadi rekrut constable, laskar udara, PSS, 505 wataniah, latih latu cukup-cukup jadi tentera, dan mereka ini akan direkrut sebagai pembela negara. Tuan-tuan setuju ke? Keluar memanglah depa ada problem, ada track record kan, ambil barang tak apalah, yang tu kita padam sat. Bila masuk tentera ni kita latih-latih, tak dan nak fikir benda-benda tak elok ni kan. Setuju tak? Boleh kita bagi carangan kat pihak menteri ke? Boleh kita latih ketenteraan modul dalam penjara ni, mereka ni akan diserap masuk dalam ketenteraan. Jangan pandang sejarah silam mereka, sebab Saidina Umar memiliki sejarah hitam dan silam yang sangat gelap, tapi akhirnya jasadnya terbujur kaku di sebelah Saidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Saidina Abu Bakar As-Siddiq. 2 juta anak muda yang berada di dalam direkrut menjadi constable dan tentera. Saya tak tahu jadi apa negara Malaysia ni. Tak tahulah aku, idea ni sangat sangat idealistik ataupun tak sesuai ke apa kan. Daripada depa duk keluar jadi balik, ambil barang balik, masuk balik. Kerajaan pula keluar dengan berjuta-juta untuk bagi makan free, duk habis macam tu ah. Kan, mati kerana barang. Berarti kena ambil isap. Sayang tuan-tuan, anak muda tercicir. Okey, Sallallahu alaihi wasallam kepada orang. Okey, maka semua ni akan dipegang oleh sistem Yahudi. Tuan-tuan tengok, saya tak sempat nak share tadi, ada benda saya nak share sebenarnya. Yahudi ni, tuan-tuan tengok dekat, saya pernah sebut. Tak ada orang tuan-tuan telefon eh. Okey, tuan-tuan kalau tuan-tuan tengok dekat Sallallahu alaihi wasallam dekat FB, dekat FB kita, sebelum kita nak log in dan sign in tu kan, tuan-tuan akan nampak peta dunia. Kan? Ada sebelum tunjuk kat sini. Okey, tuan-tuan try buka FB waktu nak log in. Dia punya awal masuk tu, sebelum log in tu, dia akan ada peta dunia. Nampak tak? Dalam peta dunia FB tu, dia panggil apa? Icon lah, icon FB tu. Okey, icon FB, dia ada peta dunia, dan peta dunia tu dia ada lambang catur. Pasal nak? Dan lambang catur tu dia ada network, dia ada catur ni net, dia bersambung dengan catur kedua, catur ketiga, dan catur tu dia letak satu dunia. Dan tuan-tuan bilang catur tu lengkap 13 biji. Siapa pemegang FB? Zuckerberg kan? Dan dia juga antara Yahudi terkaya di bawah rangkaian Yahudi ni. Apa maksud 13 itu? Dan kenapa dia letak satu dunia? Tapi itulah yang kita sebut, kita terlalu konspirasi. Tapi itulah hakikat dia tuan-tuan. Mereka pegang satu inci dunia, setiap angle mereka kuasai. 13 keturunan Rothschild Yahudi. FB itu contoh. Bukan saja-saja buat lambang catur tu. Muslimin dan muslimat, alhamdulillah. Okey. So pemerintahan, cara hidup, hubungan antara bangsa, semua akan dikonquer. Okey tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam. Okey, saya nak tutup dengan tragedi Oktober, perang Islam dan juga Yahudi ni. Okey. Ketika mana berlaku peristiwa ni, kita nak tengok tuan-tuan, siapakah orang belakang
Brigid Iz Ad-Din Al-Qassam, nama sebenar awal. Okay. Nabi kata apa? Tidak akan datang hari kiamat sehingga kaum muslimin memerangi kaum Yahudi dan membunuh mereka, sehingga bersembunyilah Yahudi di belakang batu dan kayu. Lalu batu, la syajar, la hajar, wala dabah, dan kayu berkata, ayuhal muslimun, ayuhal muslimun, ya ibadallah, hadha yahud, uqtulu, uqtulu. Tidak ada satu benda, pokok, ulat, binatang, hayawan, objek yang tidak akan berkata, wahai umat Islam sembilang sebarang jaya, ni Yahudi, Yahudi, uqtulu, kemarilah dan bunuhlah dia. Kecuali illal ghorqad, yang telah ditanam. Kalau tuan-tuan Google, memang apa, Israel, Tel Aviv penuh dengan pokok hijau. Kempen go for green. Maksudnya mereka percaya kepada akhir zaman itu. Kerana ia termasuk pohon Yahudi, hadis riwayat Al-Bukhari. Okey, yang ni kemuncak kita tuan-tuan. Siapakah mereka? Sallallahu alaihi Muhammad, sayap militer tentera Hamas. Disebut oleh Sheikh Ahmad Yasin, pengasas Hamas. Beliau pernah berkata pada tahun 1998, Al-Qassam merupakan sebahagian dari Hamas. Katanya, kami tidak boleh memisahkan sayap dari badan. Jika kami lakukan itu, maka pincanglah. Tubuh tidak akan dapat terbang tanpa sayap. Dan sayap itu adalah militer Iz Ad-Din Al-Qassam. Dia umpama irama dan lagu, umpama duit shilling depan belakang. So Brigid Al-Qassam 1921. Ada seorang ulama dan pejuang kemerdekaan Syria ketika berlakunya Deklarasi Balfour, Daulah Uthmaniyah diagih-agih, diedar, disebar, dipecah-pecah. Satu-satu Perancis, Inggeris ambil, Perancis Syria, Perancis ambil, Mesir Perancis ambil, Hijaz Arab British ambil. Tuan-tuan, bila dah Balkan semua dah ambil, Rusia dah ambil seorang sikit, Itali ambil seorang sikit, sehinggalah Syria Perancis ambil. Maka Sheikh Izzuddin, Iz Ad-Din yang hidup pada tanggal 1882, dia memperjuangkan setiap inci bumi Syria. Kalian tak layak, haram alaikum, ini ke tanah orang Islam, tanah wakaf, kami berhak. Keluar Perancis. Akhirnya Perancis memburu Iz Sheikh ni, akhirnya dihalau dan dibuang. 1921, akhirnya dia berhijrah ke bumi Palestin. 1932, 1935. 1932, selepas ketika terbentuknya negara Saud, 1932 berlaku pembentukan Saud kali kedua. Tuan-tuan, kerajaan Saudi ni dia ada dua fasa. 1177 awal tu, yang tu yang zaman-zaman Abdul Rahman As-Saud awal tu. Fasa kedua ni, fasa 1932 ni lah, sampailah sekarang. Ketika mana British ambil alih, Perancis bawah British, Inggeris, sebelum diserahkan kepada Yahudi, pejuang kemerdekaan yang bernama Sheikh Iz Ad-Din Al-Qassam ni, Iz ni apa? Iz ni kemegahan, kemuliaan, Ad-Din agama. Dia lawan tuan-tuan pejuang kemerdekaan sehingga terkulai layu jasadnya, syahid di bumi Palestin 1932. Akhirnya 1935, akhirnya tuan-tuan, berkat semangat perjuang kemerdekaan inilah, maka diambil Sallallahu alaihi Muhammad Sheikh Ahmad Yasin, maka melahirlah Brigid Sayap Militer Kanan, Brigid Al-Qassam, Izzuddin Al-Qassam. Maka kita tidak keterlaluan, saya kata, kita boleh tubuh Brigid Mat Kilau, Brigid Datuk Bahaman, Brigid Datuk Abdul Rahman Limbung, Brigid Al-Fatih, Brigid pejuang-pejuang Pulau Pinang. Siapa pejuang? Brigid Sultan Abdullah. Benda-benda dalam ni, orang yang memperjuangkan kemerdekaan, dia sepatutnya diangkat. Dan memang inilah Hamas ni buat benda betul, menyebabkan kalau dia tak buat, anak-anak Palestin pun tak tahu siapa pejuang. Macam kita, kita tak tahu pejuang, bukan study sangat pun pejuang-pejuang, sampai dianggap pemberontak. Mat Kilau bangkit sebab apa? Sejarah ditukar. Izzuddin pun, Sheikh Izzuddin dianggap pemberontak. Berontak apa? Dia nak rampas, lawan orang yang rampas negara. Adakah itu pemberontak? Itu pejuang namanya. Maka tuan-tuan, lahirlah Brigid Iz Ad-Din Sallallahu alaihi Muhammad.
Tuan-tuan, apa yang boleh lagi saya sebut kat sini? Dan ketika dilantih, okey, dilatih. Tadi saya kata apa tuan-tuan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa persamaan antara Brigade Al-Qassam dan Brigade Al-Fateh? Okey. Ketika mana Maharaja Palai Ogos bertemu dengan Zaganos Pasha. Zaganos Pasha ni adalah panglima armada laut yang menggantikan Patla Oglu yang tuan-tuan zaman Al-Fateh dengan zaman bukan Al-Fateh saja, zaman Uthmaniyah, mana-mana menteri yang tak perform. Hang tak pandai jaga kementerian hang zaman tu. Letak jawatan tu dan dia redha. Ketika penyerangan hendap 53 hari tu, Fatla Oglu yang memimpin armada laut tak berjaya melepaskan Islam, tak berjaya melepas dan kita kata apa? Tak berjaya menakluki jalan laut. Kalah, bila kalah maka Sultan Muhammad Al-Fateh sebagai panglima jeneral sultan maka memecat jawatan dan dia redha dan dia rela. Sebab apa? Memang mungkin ada orang yang lebih layak. Itu penyakit, bukan penyakit, itu sifat karakteristik menteri yang ada iman, yang ada maruah. Dia tahu dia tak perform, dia letak jawatan zaman tu. Akhirnya lantik Zaganos Pasha. Maka segala kekurangan diperbaiki tanpa merendahkan menteri yang sebelum ni. Support kawan, tak apa-apa, mungkin aku tak ada idea, mungkin hang lebih layak. Oh, macam tu tuan-tuan. Menteri pada zaman Daulah Uthmaniyah. Bila dia dilucuk jawatan, bukan dia tak nampak muka kat masjid dah. Dia mai juga, dia menjadi tentera biasa, bekas menteri ni. Oh, tuan-tuan. Macam mana Allah, macam mana tak terjaga apa kita kata? Macam mana boleh Uthmaniyah ni tak menang sampai 600 tahun? Kalau macam tu punya iman hebatnya menteri kan? Panglima-panglima perang lah. Akhirnya apa berlaku tuan-tuan? Konstantin Palai Ogos 130 kapal, dia berdapat 100 tinggal 200, pecah dah. 200 kalah. Ni saya nak cerita Al-Fatih dulu sebab ada persamaan. Okey, Palai Ogos, wey, lawan, terang. Okey, put, boom. Boom. Sound effect kena ada. Patutnya kena lantik AJK lah, seorang pegang mikrofon. Masuk, tembok. Kan? Malam ni kan malam luar biasa, kena ada AJK ni sepatutnya. AJK sound effect nama dia. Lawan tuan-tuan, akhirnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 130 dok fokus, fokus ke depan, ke depan, ke depan. Cerdik dan genius, well planned. Cerdik dan genius, kecerdikan dan ketumbukan idealistiknya di luar kotak yang dipikir oleh Sultan Muhammad Al-Fateh. Akhirnya 70 kapal lalu jalan belakang Golden Horn. Akhirnya daratan bertukar menjadi lautan. 60 kapal, sorry, 70 kapal, satu kapal 7 minit. Yang ini kita bincang panjang dah. Mendarat di atas Galata, Bukit Galata di belakang. Yang hak Palai Ogos duk fokus depan ni, yang tentera Al-Fateh Zaganos Pasha di belakang. Sebelum subuh 70 kapal dilepas dan dilucut, dileretkan daripada kawasan dan orang tak pernah jangka, dan teknologi modul serta modus operandi yang tak pernah diguna oleh mana-mana brigit zaman tu. Bila dilepaskan tiga layer lapisan benteng Maharaja ataupun kota Konstantinopel yang tak pernah jatuh dan runtuh. Pam! 70 kapal tuan-tuan sebelum subuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Islam menang. Dalam duk tumpu depan, Islam main kat belakang. Ambil poin tu eh. Okey, Brigade Al-Qassam. Teng teng teng. Kota Ashkelon. Ketika mana sistem navigasi radar diangkat kecanggihan. Okey, untuk mendeteksi sebarang pesawat roket kecanggihan, drone-drone secanggih yang bolehlah untuk masuk dalam tebing Gaza, Tel Aviv dan seumpamanya. Masalah yang ada di Muhammad dan ditumpu kawasan-kawasan darat. Ditumpu kawasan-kawasan bawah tanah yang saya kata apa tadi? 30 bangunan, setiap bangunan Israel di bumi Palestin, Israel dia bina 30 di bawah tanah. Di atas 10 meter, bawah 30 hingga 50, dah bawah lagi dalam. Sebab semata-mata nak menutup semua laluan terowong, network of tunnel. Ataupun disebut sebagai Al-Anfaq Hujumiyah. Teknologi akhir zaman bawah tanah, Al-Anfaq Al-Hujumiyah, network of tunnel yang tidak ada tidak ada idea tu pada Israel. Kekuatan hanya daripada Al-Qassam. Jadi dia bawa macam lebih kurang macam ni lah kita kata kan. Mana 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 ha ha.
Oi, oi, oi. Hamas, tembok. Mam, tembok rupanya belalang. Belalang kan bergerak kan? Belalang dia suka-suka nampak macam bergerak sikit, belalang dia kacau main rumput. Israel punya takut ke Hamas ni. Rumput bergerak sikit pun tembak dah. Rupanya belalang. Baru belalang. Okey, belalang, oh belalang. Okey. Tembok atas tanah, tiba-tiba tuan-tuan, teknologi yang digunapakai, para motor, sorry, para layar motor yang berkelajuan 56 km yang boleh sampai ketinggian maksimum 5000 meter daripada udara, yang Brigade Al-Qassam yang namakan Squadron Eagle As-Sakhar, ketinggian dan kelajuan 56 km sejam dengan berat 230 kg, maksimum 4 orang boleh main. Para layar, para gliding tu, kalau size saya, saya 40, eh tersebut pula. Tuan-tuan dah tahu berat saya, rahsia tau, jangan cakap orang ah. Ha? Kalau berat saya 5 orang boleh naiklah sebab dia 200 kilo. Sebab tu Al-Qassam hanya naik 2 orang saja. Okey, tuan-tuan. Yang unik dia, ketinggian yang dibawa oleh para gliding tu, ketinggian dia, saya apa yang saya rujuk kajian radar Israel ni, mana-mana pesawat dan pesawat penceroboh dia mesti melepasi 5000 ke atas ketinggian. Tiba-tiba para gliding dia bawa bukan di tanah lapang, dia masuk melalui bukit, dan ketinggian serta kelajuan dia tuan-tuan sama seperti burung. Bila burung tuan-tuan didetek, satu ada yang tak detek, yang kedua kalau detek pun dia mengatakan bahawa itu burung, maka menyebabkan kota Escalion, pegawai air traffic control DAC, kalau airport kita kata DAC, pegawai yang jaga traffic control radar tu tuan-tuan, radar monitor tu, kesan dia sebagai burung. Bila burung takkan nak bertindak senjata, tiba-tiba dia mendarat di kota tempat navigasi radar, dia masuk hak tu dulu. Fuh tuan-tuan, apa persamaan dia? Al-Fatih, Palai Ogos, fokus depan, Islam main kat belakang. Itu yang Al-Qassam, Israel duk tumpu bawah tanah, depa main kat atas dengan tak bunyi apa, shhh, bunyi para gliding. Satu lagi tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad, artileri akhir zaman. Apa tuan-tuan? Senjata manual. Bukan ada, walaupun sebarang akan sebahagian kita sebut situ termasuk dalam kategori senjata manual yang digunapakai tanpa ada benda yang secanggih yang seperti mana yang ada, walaupun alat artileri dan infanteri yang dimiliki, aset ketenteraan yang dimiliki oleh Hamas sebenarnya banyak. Yang hak keluar ni baru salah satu. Apa yang dimiliki? Antaranya tuan-tuan disebut satu rifle ataupun satu snipers yang dibina pada tahun 2014 yang namanya Gul. Snipers yang boleh berjarak, yang boleh mempunyai kelajuan dan boleh mencapai 3 km mengesan musuh 3 km. Drone tanpa pesawat. Tuan-tuan, kita fikir logik, macam mana Al-Qassam duduk bawah tanah dia boleh buat drone yang namanya drone Ababil 123 yang ni belum dilancarkan. Dan benda ni yang ditakuti oleh Israel. Dua, Eagle As-Sakhar baru ni, para gliding tu, itu kita anggap adalah senjata manual, bukan secanggih tentera Israel. Tuan-tuan kena ingat ayat yang saya baca tadi, wa'utum min haitu badatum. Imam Nawawi mengatakan dalam Minhaj, dalam kitab Minhaj, tiga kali Allah ulang, tiga kali Nabi ulang hadis tu, kalian akan bertarung dan bertempur dengan musuh seperti zaman dulu kala, zaman manual. Tiba-tiba Al-Qassam yang memiliki ciri-ciri panji kedua dan batalion kedua Imam Mahdi bawa dah teknologi manual mai serang kota yang ada laluan Armageddon. Di situ, di tempat kami, hadis mengatakan Islam akan berperang dengan Yahudi di tempat itu menggunakan manual. Ciri-ciri akhir zaman tu pam, memang ada pada tragedi 7 Oktober. Ini benda yang sangat ditakuti oleh Israel. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sedangkan panji hitam kedua tu kita kata Al-Qassam. Kalau pandangan itu diterima dan ciri-ciri itu sangat dekat dan kuat. Macam ayat yang sebutkan tadi. Tengok Imam Mahdi belum keluar, belum muncul pun mereka dah kalah. Ini baru hantar satu batalion. Macam mana tu tuan-tuan? Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Unit misil, unit drone, sallallahu alaihi Muhammad, dan juga unit komando Pascal, PSS, tentera laut, telah menakluki pelabuhan Zikim utara Gaza.
Melalui inilah mereka masuk. Maka ini persamaan perairan jalan belakang dan jalan atas ketika musuh serang dan fokus pada jalan hadapan. Maksudnya tuan-tuan, nak berada dalam Al-Qassam ni yang wajib bukan sembahyang subuh 3 bulan tanpa ponting, 40 hari tahajud, hafal hadis arba'in, matan arba'in 40 Imam Nawawi. Kita tak sanggup nak baca syarat-syarat masuk menjadi Al-Qassam. Sebab apa? Sebab satu pun tak lepas. Memang tak ada lah muka-muka Al-Qassam, tak ada. Kita ni Al-Masam lah. Sebab aku mana? Tak apalah tuan-tuan, kita jadi pergi Al-Manis je lah. Pergi Al-Qassam tak layak lah kita ni. Pergi Al-Manis je, insyaAllah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, rahimakumullah, Allahumma salli ala Muhammad. Okey, jadi saya kira kita stop kat sini. Okey, apa yang boleh kita simpulkan daripada peperangan Yahudi, peperangan akhir zaman yang disebut sebagai malham, malhamah, malahim, datang dari perkataan lahma, daging. Malhamah kata jamak bagi daging-daging. Bila peperangan besar akhir zaman ni tuan-tuan, dia adalah peperangan yang daging-daging akan banyaknya, daging-daging akan hancur dan berkecai. Itu maksud malhamah al-kubra. Adakah perang Israel Hamas ini boleh dikatakan sebagai sebahagian, it's a part of malhamah al-kubra? Walaupun ada pandangan, dua pandangan, bukan dua pandangan, beberapa pandangan ulama eskatologi mengatakan al-malhamah al-kubra ni zaman-zaman Imam Mahdi Dajjal nanti, yang betul-betul solid manual. Yang ni baru separa manual. Al-Qassam dengan Israel ni baru separa manual. Imam Mahdi zaman yang totally manual, keris, pedang, besi, tombak, apa lagi? Cok gali. Siapa ada cok gali? Rumah? Orang KL lah, orang KL. Orang KL, orang KL. Tahu cok gali? Orang KL sebut apa? Kita sebut cok gali kan? Ha? Ah, cok gali kan, yang besi kan? Ha, benda-benda yang melibatkan yang bukan ada ada senjata yang boleh meletup, itulah manual. Ha, tuan-tuan kena simpan. Balik sekali lagi, bongkar habis rumah jiran, balas habis lah. Okey, besi cok gali rumah jiran, balas. Tak ada masalah, tak ada masalah, ini masalah ni. Ha, kena simpan semua, garpu tak garpu, pisau tak pisau, semua tu kita panggil yang tidak melibatkan bom dan tidak melibatkan navigasi sistem elektronik, itulah manual. Ni batang tripod ni boleh boleh godam Israel. Simpan. Hak ni pun kira dia lah ni. Okey. Ha, bukan beli saja, bukan untuk merakam. Dia ada dua fungsi tripod ni. Satu nak godam Israel. Okey, sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ibu dan ayah, jadi apa yang kita kongsikan, jadi perang Arab Israel, perang Hamas dan Israel ni adalah ulangan semula perang Arab Khaybar. Dan akan sekali lagi akan berlaku pada zaman Imam Mahdi. Dan kita boleh kata mungkin bukan lagi sebahagian Al-Malhamah Al-Kubra, tapi dia akan menjadi sebahagian Armageddon. Armageddon ni kalau mengikut kitab eskatologi Kristian, dia perang yang sebelum Imam Mahdi. Zaman kita lah, zaman masih ada teknologi nuklear, drone, orang ni lawan ni. Perang besar yang masih berteknologi, tapi bila masuk Malhamah Al-Kubra, solid non-teknologi. Jadi kita masih berada sebelum pra fasa Al-Malhamah Al-Kubra. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, saya kira sekadar ini yang dapat dikongsi insyaAllah. Saya pun kemaafan. Terima kasih atas kehadiran dan sambutan yang agak luar biasa. Jadi saya mengucapkan terima kasihlah atas sokongan, dukungan yang telah menyokong dan menyebarkan video-video sebelum ini. Dan juga pihak media yang menjadi asbab, mudah-mudahan itu menjadi asbab untuk menguatkan umat, bukan untuk melemahkan umat. Mudah-mudahan tuan-tuan pulang dengan satu kekuatan keimanan, bukan dengan kekosongan. Datang dengan kosong, balik dengan terisi penuh di dada, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah izinkan kita kuat untuk mengangkat dan untuk meningkat apa yang boleh ditingkat, keimanan, ketakwaan, jarak dekat kita, hubungan, kontak rapat kita dengan Allah Azza wa Jal dalam mempersiapkan diri al-istiqdad untuk menuju ke akhir zaman. Pun maaf, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa banyak bicara, banyaklah khilafnya insyaAllah. Anda ada sallallahu alaihi wasallam, ruang waktu yang kesempatan yang ada insyaAllah, kita akan diberikan ruang untuk kembali bersatu dan juga membicarakan dalam siri yang akan datang. Walaupun tajuk ni, tajuk besar kita adalah Empire Uthmaniyah, tapi sebenarnya dia juga termasuk, sebab tadi kita sebut dah, Daulah Uthmaniyah lah merupakan pembela Al-Quds, Al-Aqsa, Palestin yang terakhir. Mudah-mudahan kita akan jadi pembela yang seterusnya selepas Daulah Uthmaniyah.
أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. تقبل يا كريم.